Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba membuatkan kombinasi set terbaru lagi ya. Nah kali ini kita akan langsung up untuk kombinasi turtleneck black ini ya. Dan di sini saya akan gunakan turtleneck black yang original ya, yang tidak dari Monson Oraki ya teman-teman, yang ada logonya gitu ya. Di sini saya gunakan yang polos. Dan untuk yang putih kayaknya saya nggak ambil teman-teman, karena ya hampir mirip ya teman-teman untuk setnya atau pakaiannya. Cuman beda warna doang. Menurut saya sih untuk baju yang paling bagus di turtleneck ini yang warna hitam ya teman-teman, yang polos, dibandingkan yang warna putih. Kalau dikombinasikan sangat susah untuk dicari kombinasi setnya. Oke, di sini kita akan buat 10 kombinasi set yang cukup keren ya. Bisa dibilang ini set paling bagus teman-teman yang bisa saya tunjukkan kepada kalian ya. Nah jadi sebelum itu, bagi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu support channel Nado Olendis dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya selalu semangat ya untuk membuat konten Free Fire. Oke, langsung aja kita akan coba buat kombinasi setnya teman-teman. Let's go. Oke, langsung aja kita akan masuk kombinasi set pertama ya. Di sini saya menggunakan celana Angel biru ya. Dan ini pasti kalian udah sering lihat ya untuk kombinasi set ini. Dan di sini saya menggunakan yaitu rambut Kakashi, kemudian saya gabungkan dengan jenggot BNL, dan di sini saya padukan dengan skin muka yang rimpek teman-teman. Dan pastinya kita gunakan turtleneck blacknya atau baju hitam polos saja ya, kita sebut sangat susah ya teman-teman namanya. Dan selanjutnya pastinya di sini sesuai dengan set pertama, kita gunakan celana Angel biru. Kalau kalian punya celana Angel merah silahkan gunakan, atau yang kuning juga bisa. Dan sepatunya saya gunakan sepatu putih ya. Dan ini udah jadi teman-teman untuk kombinasi set pertama ya. Jika kalian suka dengan kombinasi set pertama silahkan gunakan, dan kita akan langsung masuk kombinasi set kedua ya. Let's go. Oke, di sini kita masuk kombinasi set kedua ya. Di sini saya tetap menggunakan rambut Kakashi, dan di sini saya pakai topeng ini ya. Jadi kelihatan lebih sangar gitu teman-teman kalau pakai topeng ini. Dan kalau kalian udah menggunakan topeng, sebenarnya kalian nggak perlu pakai skin muka, tapi kalau menambah efek di kaki sih silahkan ya teman-teman. Dan di sini pastinya kita gunakan turtlenecknya atau baju hitam polosnya. Dan di bagian celana saya gunakan celana ini ya. Dan di bagian sepatu di sini kita gunakan sepatu dari Justin Bieber. Dan ini udah jadi ya untuk kombinasi set kedua teman-teman. Jika kalian suka dengan kombinasi set kedua silahkan gunakan, dan kita akan langsung masuk kombinasi set ketiga ya. Let's go. Oke, di sini untuk kombinasi set ketiga saya gunakan kepala Joker dari inkubator yang paling utama ya teman-teman. Di sini saya padukan dengan ini teman-teman, yaitu baju turtleneck black, baju hitam polos maksudnya. Dan di sini saya gunakan yaitu celana dari Rimpec Evo Bandel. Dan di bagian kaki di sini saya gunakan sendal aja ya teman-teman. Dan ini udah jadi ya untuk kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi set ketiga silahkan gunakan, dan kita akan langsung masuk kombinasi set berikutnya ya. Let's go. Oke, di sini kita masuk kombinasi set keempat ya teman-teman. Di sini saya gunakan topi ini, dan selanjutnya di sini saya gunakan skin muka dari Rimpec ya. Dan di bagian baju kita pakai baju hitam polos pastinya. Dan di bagian celana kita gunakan celana pendek hitam. Dan di bagian sepatu di sini saya gunakan sepatu Justin Bieber ya. Dan ini udah jadi ya teman-teman untuk kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi set keempat silahkan gunakan, dan kita akan langsung masuk kombinasi set kelima ya. Let's go. Nah ini dia teman-teman untuk kombinasi set kelima ya. Di sini saya gunakan rambut dari Cobra, dan di sini saya gunakan kacamata bolong. Dan di sini pastinya saya akan gunakan skin muka dari Rimpec dan baju hitam polos ya pastinya. Dan selanjutnya di sini di bagian celana saya gunakan celana ini teman-teman. Dan di bagian sepatu di sini saya gunakan sepatu putih biasa ya. Dan ini udah jadi ya untuk kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi set kelima silahkan gunakan, dan kita akan langsung masuk kombinasi set keenam ya. Let's go. Oke, di sini kita masuk kombinasi set keenam ya. Di sini saya gunakan rambut kuncir ya. Dan di sini saya gunakan penutup mata dari event Assassin's Creed ya. Dan di bagian skin muka saya gunakan skin muka dari Rimpec yang gratisannya kalau nggak salah, atau berbayar saya nggak tahu ya. Dan di bagian baju di sini pastinya kita gunakan baju polosnya. Dan di bagian celana saya gunakan celana dari Zombie Bat J ya teman-teman, celana cepcil bisa dibilang gitu ya, atau Plague Doctor.
Dan di bagian sepatu saya gunakan sepatu All Star ya. Dan ini udah jadi ya teman-teman untuk kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi set ke-6, silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set ke-7 ya. Let's go. Oke, ini dia ya untuk kombinasi set ke-7. Di sini saya gunakan rambut dari Elite Pass, kemudian saya padukan dengan kacamata bulat yang hitam. Dan di sini saya gunakan skin muka yang rimpek ya, terserah kalian mau gunakan yang mana, bisa gunakan yang ini juga, tapi bagusan ini sih. Dan di bagian baju di sini kita gunakan baju hitam polosnya. Dan di bagian celana saya gunakan celana OPM ya. Dan di bagian sepatu saya gunakan sepatu Justin Bieber. Dan ini udah jadi ya untuk kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi set ke-7, silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set ke-8 ya teman-teman. Let's go. Kita masuk ke kombinasi set ke-8 ya. Di sini saya gunakan topeng maling. Untuk skin muka saya nggak pakai ya teman-teman. Dan di bagian baju pastinya kita gunakan baju ini. Dan di bagian celana saya gunakan celana hitam polos. Ini lumayan murah sih celananya. Dan di bagian kaki di sini saya nggak gunakan sendal ataupun sepatu ya. Dan ini udah jadi ya teman-teman kombinasi set ke-8. Jika kalian suka dengan kombinasi set ke-8 silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk ya ke kombinasi set ke-9. Let's go. Dan kita akan masuk ke kombinasi set ke-9 ya teman-teman. Di sini saya gunakan rambut dari bandel Mystery Shop ya. Dan di bagian aksesoris mata di sini saya nggak gunakan apa-apa. Dan di bagian skin muka saya gunakan skin muka yang ini. Dan di bagian bajunya pastinya kita gunakan baju yang sesuai tema dengan video ini. Dan di bagian celana di sini saya gunakan celana dari event apa ya, saya lupa nih teman-teman, coba komen ya, saya lupa nih dapatnya dari mana. Tapi menurut saya sih untuk celananya murah sih teman-teman kalau nggak salah ya. Dan selanjutnya di bagian sepatu di sini saya gunakan sepatu Jordan ya. Dan ini udah jadi teman-teman untuk kombinasi setnya. Jika kalian suka dengan kombinasi setnya silahkan gunakan. Dan kita akan langsung masuk kombinasi set ke-10 ya, atau kombinasi set terakhir. Oke, ini dia ya teman-teman untuk kombinasi set terakhir atau kombinasi set ke-10 ya. Di sini saya gunakan rambut ini teman-teman, rambut kuncir yang diikat sedikit ya. Dan di sini kita gunakan bagian skin mukanya aja ya teman-teman, di bagian aksesoris mata nggak usah dipakai. Di sini saya gunakan skin muka yang ini, bisa kalian ganti jika kalian tidak suka ya. Dan di bagian baju kita gunakan baju turtleneck blacknya atau baju hitam polos. Dan di bagian celana di sini saya gunakan celana gratisan yang warna putih. Dan di bagian sepatu di sini saya gunakan sepatu putih ya teman-teman. Dan ini udah jadi ya untuk kombinasi set terakhir. Jika kalian suka dengan kombinasi set ke-10 silahkan gunakan. Dan itu ya teman-teman untuk 10 kombinasi dari baju hitam polos atau turtleneck black ya. Dan komen kombinasi set keberapa yang kalian suka ya. Dan mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.